akan diumumkan segera. Soalnya sebenarnya udah tahun lalu mau menikah, tapi Kevin ada jadwal ini itu yang bikin dia mengutamakan pekerjaan waktu itu. Kemudian maunya pertengahan tahun ini. Nah, masalah COVID ini bikin Kevin realistis harus menunda. Tapi kalau ditunda lagi tahun depan lagi, aduh. Akhirnya kita berpikir, udahlah, pernikahan itu kan yang penting urusan ke atas ya. Urusan agama itu yang lebih utama, bukan urusan persepsi. Karena kalau urusan persepsi kan sekarang banyak pembatasan-pembatasan ya. Kita harus ada protokol kesehatan yang ketat sekali gitu. Nah, kita mesti patuhi itu. Jadi ya udah, kembali yang esensinya apa? Ya udah, urusan agama aja didahulukan aja. Berarti bisa dibilang tanpa resep sebetulnya. Kelihatannya begitu, tapi ya masih terus-menerus lihat pertimbangannya sebaiknya bagaimana yang baik buat semua pihak lah, bukan buat kita aja. Persiapannya sudah sejauh mana mungkin, Mas? Ya, masih berapa persen mungkin? Ya, nggak ada persentase gitu. Ini aja, kita coba jalanin aja. Tapi yang jelas kita nggak berpikir untuk bikin yang perayaan yang atau yang besar apa enggak lah. Kita sekarang situasinya kan situasi yang memprihatinkan ya. Kita harus peka terhadap kondisi lah.